Nah, sekarang saatnya kita bikin tutorial tentang Corvish Air ya. Ini kata si pemiliknya itu pas dipasang kipasnya nggak mau berputar ya. Pas dikencangkan itu nggak mau berputar. Ketika dikendorkan dia bunyinya kayak oblak begitu karena ini longgar. Jadi kita periksa dulu. Ini coba di starter, ngejal starter sih. Kita cek dulu. Nah, berputar kan, berputar. Nah, udah mati ya, mata ini. Loh, iya, oh iya, pemirsa, tidak ada kuncinya ya lah. Tunggu dulu. Udah, mati nih. Turun. Nah, udah. Sekarang kita analisa dulu. Apakah yang akan terjadi? Tapi sebelumnya kita buka dulu ya tutupnya ini. Udah tutupnya ini. Nah, seperti ini kita buka dulu. Udah. Ini masalahnya di kipas saja ini. Kok kamu masuk ini? Kita kencangkan dulu, apakah yang akan terjadi? Sungguh di luar dugaan. Nah, ini nggak mau goyang ya pemirsa. Karena baunya kepanjangan pemirsa. Nanti kita kasih pendek lagi. Ukurannya bukan begitu sekian, ada 1 cm. Jangan ini bos, orangnya sampai bingung. 1 cm ya, 1 cm segini lah ya, jangan sampai 1 cm ya, 1 cm kita cek, kita kurangin dulu. Ini kepanjangan bautnya karena kandas di bak mesinnya, jadi tengah janjal ya, kita kurangi sedikit saja, 1 cm berapa mili lah. Saya kurangi dulu pakai gurinya. Nah, ini nggak usah potong karena bautnya itu yang ini aslinya itu segini dia ukurannya. Saya kasih contoh. Nah, ukurannya itu segini. Nah, sedangkan pemiliknya itu orangnya itu dikasih baut yang ya melebihi batas ya. Jadinya kena masa lalu dia. Ini biar dikencangkan sampai pecah ini ya, nggak akan kandas. Sekarang kita tahan saja. Jangan kenyang. Pecah nanti. Pecah. 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 Nah, udah berputar ini. Saya kita bunyikan ya. Jalan enak sih.
Nah, langsung kita starter ya, kita bebas. Udah bisa. Nah, sekarang kita tutup lagi ya. Mungkin sekian tutorial dari saya. Semoga bermanfaat.